Super cocok. Jadi hari ini ya, gue mau bikin Mia Lancer. Karena kemarin kita kan gak dapet Magic Crystal Lancernya guys ya. Nah, hari ini gue bakal pakai Ria 1 ya. Kalau-kalau masih gak keluar juga ya Magic Crystal Lancernya, kita bisa tetap jadiin Mia Lancer. Karena menurut gue ini bakal OP banget gitu ya. Bakal jadi kayak elf zaman dulu. Kalau kalian main dari season-season lama ya, tahu zamannya belum sebelum Nature Spirit itu ada elf guys ya. Sinergi elf ya, lambangnya sama ya. Cuman nih efeknya tuh kalau ngehit tuh dia nyamber-nyamber gitu guys ya. Ada listrik-listriknya dulu, zamannya masih ada Carmilla ya. Nah, kalau dikombin sama Carmilla itu gila banget guys ya, benar-benar musuh bentaran langsung hilang ya. Cuma di sini karena nggak ada Carmilla ya, tapi kita bisa nostalgia ke elf zaman dulu guys ya. Nah, menurut gua kenapa OP di Mia guys ya, karena seri ini guys ya, dia kan splash damage ya. Nah, sedangkan Mia itu kalau dia ulti guys ya, itu panahnya itu kan nyebar ya banyak, jadi benar-benar nge-splashnya tuh parah ya kalau misalnya dipakai di Mia. Nah, maka kita bakal gaskan aja ya, kita bakal bikin Lancer tapi nggak sama Norton Adventure ya guys ya. Jadi gua kemarin baca komen ya, ternyata Norton Adventure itu ya kita dapat 1% extra attack speed itu kalau misalnya kita ngeroll di ronde itu guys ya. Jadi keberapa banyak kita ngeroll ya, misalnya kita ngeroll 5 kali berarti 10 gold yang pakai, berarti kita bakal naik attack speed 10%, dan itu berlaku cuma di ronde itu aja gitu guys. Jadi kalau di ronde berikutnya lagi kalian mesti ngeroll lagi buat dapetin speed lagi. Menurut gue jadi kurang bagus ya. Jadi mendingan kita bakal bikin Lancer sama mungkin kita bakal cobain apa ya, Quartermaster kayaknya ya. Quartermaster kita nggak pernah bikin sampai 6 ya. Kalian ini bisa kita pakai juga buat nyari item attack speed ya, buat Mia gitu, Golden Staff ya. Karena kalau misalnya kita ngaktifin Quartermaster ini, kita bisa dapat item-item ya. Nih kalian bisa lihat di sini guys ya, digunakan untuk equipment sus. Ini item-item yang bisa kita dapetin dari Quartermaster, dan di sini ya, nih Golden Staff-nya ini ya jauh lebih OP ya. Dia punya basic attack speed 18% ya. Kalau di sini basicnya 10% doang, sama pasifnya ini. Kalau yang biasa ini naik attack speed-nya 2,5% selama 3 detik ya, bisa stack 50 kali. Kalau yang ini ya, ini 4% guys ya. Jadi hampir 2 kali lipat ya, makanya ini kayaknya bakal cocok kalau kita gabungin sama Quartermaster ya, karena di Lancer ini ada Mincitar juga yang punya sinergi Quartermaster gitu ya. Oke, seperti biasa ya, buat kalian yang belum pakai parfum Morris ya, kalian kemana aja guys ya, ini harganya 35.000 dan kalian wajib sangat amat punya ya, sampai sekarang ini masih banyak. Ini mungkin perkiraan gue bisa 6 bulan kayaknya guys ya, baru habis ini parfum Morris harga 35.000 guys ya. Kalian bayangin, kalian cuma keluarin berapa perak tiap hari ya, pakai parfum ini setiap hari nggak habis-habis guys ya. Nah, buat kalian yang satu lagi nih guys ya, ini parfum rekomendasi dari gue juga ya, Horny Side Effect alias parfum penakluk wanita. Kalian semprot aja sekali dua kali guys ya, ini kalian bisa pakai seminggu sekali atau dua kali juga ya, buat kalian ngedate ketemu pacar kalian, gebetan ya, karena ini wanginya sangat tahan lama guys ya, jauh lebih tahan lama dibandingin Morris ini ya. Nah, makanya kita juga ngirit-ngirit karena ini harganya lebih mahal. Harganya 97.000, isinya cuma sekecil ini ya, 35 mili aja, tapi ini worth it buat kalian beli. Jadi kalian bisa beli dua-duanya, langsung aja kalian cek link description ya. Buat kalian yang mau top up, langsung aja ke mlistore.id pastinya, karena murah meriah muntah dan juga terpercaya ya. Langsung saja kita gaskan ke gamenya, let's go. Oke, ini kita udah pakai Ria 1 guys ya. Kita ambilnya tetap ya, kita ambil Arlott ya, satu-satunya Lancer di pemilihan hero pertama guys ya, Arlott. Jadi kita udah tahu nih lumayan ya beberapa sinergi ya yang possible buat jadi meta nanti di kalau masuk Orion Sapper ya mungkin, tapi belum tahu juga ya karena mungkin masih nanti bakal ada adjustment perubahan ya. Oke, Arlott, let's go. Kita udah dapat Arlott ya guys ya, let's go, let's to the go. Kita fokusnya tetap di ini dulu guys ya, di Mia ya, jadi Mia bintang 3 guys, fokus utama kita sama jadiin Lancernya ya. Oke, nice sekali ya, ada Mia ya. Ini kita pasang dulu ya, ada Guardian, kita pasang Loli aja dulu guys ya, ini jual. Oke, kita mau benar-benar full attack speed ya guys ya. Jadi nanti mungkin kita bakal ambil inspire aja ya. Kalau inspire itu lumayan cocote. Woi ya, inspire itu kalau di late game tuh nambah attack speed 40% guys ya. Oke, nice sekali inspire muncul, very very good ya, sesuai yang kita mau. Oke, ini ada Mia lagi guys ya. Ini kita pasang Guardian dulu ya, lumayan buat TB-TB. Kita ambil dulu ya, semoga aja sih dapat Magic Crystal Lancer guys ya. Jadi kita bisa lebih cepat jadiin 6 Lancernya gitu. Sama Mianya bakal bisa lebih OP ya, soalnya kalau kita pakai kristal biasa Lancer ya, kita nggak bisa nyolok ability buat Mianya gitu guys ya. Tetap kita berharap buat dapat Magic Crystal Lancer, cuma kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa ya, kita masih punya kristal biasa guys ya. Wih gila nih, Wanwan sakit sekali sih. Slow. Ulti Loli, aduh caplok. In Mia we trust. In Mia we trust. Nggak mempan. Oke, si DTU.
Oke, nice Mia. Nanti kita bakal fokus ngeroll di level 5 guys ya. Oke, ada Alpha nih guys ya. Alpha kita bisa ngaktifin Lancer 2 biji ya. Kita ambil ya, kita ganti dulu ke Akai dulu guys ya. Oke, lawan kita cuma, gila pas banget dia naro ini paling depan ya, kena semua. Wah, ayo ini ya Witras. Wah jebol coy. Cocot. Kuatan pakai Guardian tadi guys ya, kampret. Nah, tipis banget kampret. Anjir, gua kalah sama 3 hero. Jalan guys. Oke, let's go. Kita lihat ya keluar atau tidak. Lancer keluar guys ya. Very very good ya. Anjay, gila sih di ini bakal cepet nih kita jadinya guys ya kalau gini guys ya. Ntar abis ini kita nyain lagi minsi kita level aja guys ya. Nah, dapat kan? Ini kita lihat flicker ya. Flicker ini naikin attack speed. Oh, nggak kelihatan nih berapa nih. Ini kan attack speed, coba kita lihat ya. 100% guys ya. Mantap, sama 5 detik guys ya. Mia flicker anjay. Gue tadi lupa lihat guys ya. Kalau inspire di dari quartermaster itu naikin attack speednya berapa persen guys? Boleh juga kayak ya, kalau misalnya nanti keluar lagi guys ya dari quartermaster inspire yang udah di buff gitu ya. Tapi golden staff dulu sih paling penting ya, golden staff, karena golden staff itu attack speednya bakal bikin kita gacor parah ya, apalagi dikomboin sama flicker yang dari quartermaster ini guys ya. Jadi dari awal 5 detik pertama kita udah nge-stuck banyak banget attack speed buat di golden staffnya, karena golden staff itu nge-stuck dari ini kita guys ya, dari basic attack kita gitu ya. Kalau yang golden staffnya paling terakhir guys ya, jangan terlalu berharap ya, kita paling terakhir ngambilnya guys ya, nggak mungkin dapat ini. Tapi ada penurun karir boleh juga. Golden staffnya masih nyisa, kita kena ngambil kah? Anjay, kena PHP kita guys ya. Oke, nggak apa-apa, kita masih dapat penurun karir ya. Oke, nah ini ada Silvana. Oke, kita pakai di Silvana guys ya, biar pasti keluar Lancer. Oke, Crystal Lancer kita pakai. Oh, ini Hero Lancer semua nih, yang bukan cuman Loli doang ya. Nggak apa-apa, kita taruh di Loli. Loli Lancer nih bos, kita udah bisa jadi 6 Lancer sebenarnya guys ya, cuma kita butuh up level 6 ya. Cuma gue nggak mau buru-buru up level 6 ya, gue mau fokusin ke Mia-nya dulu guys ya. Yang penting Mia-nya bintang 3. Cuma ntar kalau kita Mia-nya nggak jadi bintang 3 gitu guys ya, nggak bakal maksimal ya. Splash-splash damage ya. Oke, Mia, ulti lagi Mia. Aduh anjir, Mia gua kena stun coy. Wah, ini belum gua pindahin coy. Kampret. Ini juga dulu deh Alpha deh, biar tetap 20 gold ya guys ya. Kita ambil dulu ya. Ya, fokus kita di Mia dulu guys ya. Kita ngeroll dulu. Oke, ada Alpha. Alpha bintang 2 kita pasang dulu, ganti. Belum keluar-keluar lagi Mia-nya ya guys ya. Ini Mia bintang 1 guys ya, mau mencoba meng-carry-carry kita ya. Tapi bintang 1 ini damage lumayan tuh guys ya. Lihat guys, Mia Lancer. Soalnya attack speed kita udah gacor dari awal guys ya, 5 detik pertama 100%. Coba kita tahu ada yang main marksman 1 orang guys. Kita kasih dia penurun karir ya guys ya. Capek-capek bintang 3-in ya, kita turunkan karirnya guys ya. Dari direktur ke jadi pegawai biasa gitu. Oke, ini kita coba refresh ya guys ya. Kita lihat 8 gold, enggak. Ini mirror sebiji, ngapain, rugi. Satu lagi, 40 PC. Ini boleh nih ya. Nah, biar makin sakit nih Mia kita guys. Nah, akhirnya Mia kita bintang 2. Oke, ini kita ambil dulu ya quarter masternya. Mantep ini coy. Coy pak coy lalak hela minam nang lei. Golden staff saudara-saudara sekalian. Oke, kita ganti aja nih penurun karir ya. Lagi di early kita nggak gitu butuh penurun karir guys ya. Yang penting attack speed. Wah, ini udah gacor nih guys. Dan kalau lagi nice, ada Mia guys. Kemon dong. Kemon lagi dong. Nice. Oke. Oke, Mia kita kurang 3 biji lagi jadi guys ya. Sabar, sabar, sabar. Dijual aja dulu deh sebentar. Kita fokus di Mia dulu. Aduh nggak pegar. Lawan orang Cina anjir. Let's go. Bucat-bucat, oh ini belum-belum guys ya. Ini masih belum, ini masih permulaan guys ya. Tenang aja ya, Mia kita masih bintang 2, Lancer kita masih 4 guys ya. Ini belum damage sesungguhnya dari Mia Lancer guys. Walaupun ini udah sakit sih anjir. Sumpah ini udah sakit guys. Musuh cepet banget hilang cok. Ini gara-gara flickernya juga guys ya. Flicker dari quartermaster ini coy. 100% cok, attack speednya 5 detik udah. 5 detik pertama tuh musuh udah pada mati berapa guys. Nice. Oke, okay. Yuk Mia yuk, bisa yuk. Dua lagi yuk. Nice. Oke, okay. Mia kita kurang 1 lagi guys ya. Sabar, 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 sabar. Yang lain udah ada yang level 7 guys ya. Kita sabar dulu guys ya. Intinya yang penting Mia jadi dulu guys. Ini Alpha sama ini kita juga mau bintang 3 nih. Alpha sama Silvana ya. Lihat guys ya, 5 pertama nih. 38 ada start, 38 ya. Mia flicker. Sat, 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 sat. Lihat guys ya, udah mati berapa orang guys ya. Nah, efek ininya habis ya. Attack speed kita udah kenceng guys. Efek flickernya habis, attack speed kita udah kenceng. Aduh anjir, sakit banget ini kampret.
Dipakai lensa juga, guys. Cocote ada nabrak kita, guys, ya. Slow-slow, tapi dia enggak pakai Mia, guys. Tenang aja, di awal doang nih. Nah, kalau Mia kita udah jadi ya. Ya 5 detik pertama kita di spot sama flicker ya. Setelah 5 detik efek flickernya habis ya. Attack speed kita masih gacor, guys. Yuk, aduh anjir. Tentang banget nih kayak gini nih, please. Ayo, keluar. Nah, oke, enggak apa-apa. Kalau nama ini kita bintang 3, guys, ya. Mia kita belum dikasih. It's okay. Kita up level aja dah, enggak apa-apa, guys. Kurang sebiji doang ya. Nah, ini udah namanya Lancer nih, guys. Ah, damage-nya ini auto bucat-bucat nih. Eh, lihat. Ya, ampun ini orang. AFK kampret. Langsung hilang. Aduh. Ada yang main Lancer juga, cuma Lancer kita udah jadi, guys, ya. Karena intinya ini di Mia, guys. Ya, Silvana sama itu juga udah bintang 3 sih kita. Nah, ini kita tinggal nyari sebiji lagi, guys, Mia-nya, guys, ya. Sama kita jadiin Quartermaster-nya ya. Semoga ntar kita bisa dapat item yang dari Quartermaster yang Golden Star, guys. Ada Marksman, guys. MM boleh juga nih, MM nih, guys. Nah, ya, kita aktifin 3 MM lah ya, guys, ya. Biar Mia kita sekalian ngurangin defense musuh juga gitu ya. Biar armor musuh jebol ya, makin dalam lagi kenanya, guys, damage-nya, guys. Kayak belum dikasih Mia ya. Sabar dulu. Nanti kita satu lagi MM mungkin kita pakai 1-1 kayaknya, guys, ya. Atau nggak usah sih juga bisa sih, guys. Karena kita ada Moskov juga ya di Lancer. Tinggal ganti, berarti ganti satu Lancernya ya. Mungkin kita ganti si Arlott kayaknya, guys, ya. Oke, kita lihat, guys, ya. Sat! Wih, ada Atlas. Nggak ngaruh, langsung. Wuh, gila! Nyamber-nyamber gitu, guys, ya. Langsung lenyap, coy. Ya, berani gak ada scary-scary-nya. Dia naruh hero numpuk-numpuk gitu, guys. Anjay, ini oke banget sih, guys. Ini combo oke banget sih. Ya, kalian wajib coba ya. Kalian yang di Advanced Server ya. Kalian wajib coba nih, guys. Mia, ya. Mia Lancer. Satu lagi Quartermaster, guys. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu, guys, ya. Bintang 3 Mia. Ini kita mau kita ambil dulu, guys, ya. Ah, sama aku ada kepikiran ini, guys, ya. Ini Quartermaster kan itemnya OP ini, guys, ya. Kalau ditambah sama Brown, ya. Brown 3 gimana, guys, ya. Mungkin bakal lebih OP lagi kali ya. Quartermaster tambah Brown 3. Gitu. Ada terlintas di otak gua gitu, guys, ya. Itemnya jadi OP banget, cok. Udah item dari Dotco Master diketok juga gitu. Oke, Mia kita bintang 3 perdana kah? Wih, ada getok. Sat 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 sat. Gila. Gila, lenyap semua. Sebentar saja, guys, ya. Ancol, bener-bener ancol, guys. Ini main Mia, main DPS, guys, ya. Udah kayak main Rora, guys, ya. Musuh bentaran hilang, cok. Gila, nih attack speednya udah full banget, guys. Full attack speed banget ini, coy. Oke, kita lihat ya. Adakah yang bisa menambah damage lagi? Coba kita refresh, saudara-saudara. Memblokir 35 damage. Nggak perlu sih kita, guys. Ini... ah, ini boleh nih. Nice banget. Berapi-api, guys, ya. Auto... wah, ini udah nyamber-nyamber, meledak-meledak, guys. Wah, gila, guys. Ih, dapet gua termasuk tadi. Kita ambil BOD, nice banget, guys. Dapat Quartermaster. Oke, okay, kita up level dulu ya, masukin archer-nya dulu aja. Nah, ini di belakang aja, guys. Archer lagi, Marksman, guys, ya. Sekarang bukan archer ya, Marksman. Balik ke zaman dulu lagi, guys. Tapi bedanya Marksman zaman dulu tuh critical ya, kayak gunner sekarang, guys. Kalau ini Marksman yang sekarang kayak archer yang sekarang. Oke, okay, let's go. Mia. Sat 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 sat. Bucat bucat. Oh, ini yang Lancer tadi, guys. Kita kasih DTU. Wih, anjing, sumpah sih ini 1-1-nya sakit banget, coy. Nggak bohong, guys, ya. Commander 1-1-nya sakit banget, coy. Mia gue langsung mati anjir ditembakin. Tapi dia nggak bisa, guys, ya. Nggak ada scary-scary-nya dia, boy. Lancer kita udah galak banget ini. Nih, 1-1 bintang 2, oke. Nah, ini kita sabar ya, tinggal ngumpulin duit aja, guys, ya. Buat up level. Oh ya, ini kita kasih 1-1 aja. Nah, 1-1 Lancer juga, guys, ya. Mia Lancer, 1-1 Lancer. Mamam nih, ya. The real splash damage is number 1, guys. Kebangkitan elf, ya. Anjay. Apa itu natur, ya? Kita taunya elf, anjay. This is elf. Mother Father, let's go, Mia. Flicker, sat, 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 sat. Dar, 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 dar. Gila, guys. Udah ini tambah meledak-meledak ya, guys, ya. Ini ngapain, cok? Gabut banget, anjir. Lolita Astro, anjir. Sisa 4 orang ya, guys, ya. Fokus ngumpulin duit buat up level ya. Kita jadiin Quartermaster ya, guys. Kita cari item-item lagi dari Quartermaster ya. Oke, ada Mincitar. Kita gas aja ya, guys, ya. Kita lihat dapat apa. Golden Staff, guys. Let's go. This is baru the real Golden Staff, guys, ya. Gokil. Ini kita kasih 1-1 ya. 1-1 juga megang Golden Staff nih, guys. Ini gacor parah nih, guys. Asli sih, ini combo yang wajib kalian coba, guys, ya. Lancer Quartermaster, coy. Jadi item kita juga mendukung sekali nih. Ayo, let's go. Lihat, guys, meledak-meledak ya. Aduh, Mia gua kestan. Langsung hilang, anjir. Apa itu, cok? Kita ketawain dulu, guys. Langsung hilang, guys. Guys, itu sebaris ya. Asem katanya. Moro-moro hilang. Bener-bener langsung bet buyar, coy. Ada Lancer lagi, guys. Oke, ini kita bisa lebih cepat lagi jadiin Quartermaster-nya nih. Diambil. Oke, nggak apa-apa. Kita ambil Lancer-nya, guys, ya. Oke, ada Arlo. Nah, ini ada si ini, guys. Berarti kita ganti. Kita belum bisa 6, guys. Mesti tetap up level 1 lagi, guys, ya. Baru bisa jadi 6. Quartermaster satu lagi siapa? Alucot, ya. Alucot juga yang jam and fit. Oh, ini yang Lancer juga, guys. Kita kasih dia Teo, guys.
Kita kasih dia meledak-meledak. Gila. Anjir. Bangke ini wan-wannya, guys. Mia gue ditembakin, cok, sampai mati anjir. Harusnya Mia gue gak mati tuh, guys, ya. Udah bener-bener rata semua sama Mia. Iya, Mia gue matinya dibunuh sama Commander Wan-Wan, cok. Mia Lancer OP banget, coy. Kita kurang berapa gold ya, guys, ya. 15-17 gold ya. Satu bisa on the creep, ya. Harusnya kita jadi, guys, ya. Oh, coy, pak, coy, lang-lang-lang-lang-lang, lay. Aria Gamers, kita case. Wis, getot 2 biji, guys, ya. Tidak takut, saudara-saudara. Aduh, tapi Mia gue mental-mental nih, cok. Soal-soal masih ada Wawan, masih ada Wawan. Gila lu, boys. Nggak ada scary-scary-nya kamu ya, nak ya. Anjir sih, ini quartermaster enak juga, guys, ya. Biasanya tuh gue cuman bikin quartermaster tuh 2, ya. Ini baru nih, jadi 4, guys. Nah, ini kalau kita dapat satu lagi, bisa jadi 6, guys. Kalau kita butuh, apa ya, kita main combo-combo yang butuh item-item tertentu, guys, ya. Kayak kita main gini, Mia, butuh attack speed, ya. Ini enak banget, pakai quartermaster gini, coy, ya. Kalau kita nggak dapat di fat box, nggak dapat di round the creep, ya, kita bisa nyari di quartermaster, coy. Begitupun kalau kita misalnya kayak main, apa ya, main gatot gitu-gitu, ya. Combo apapun lah, pokoknya yang butuh item ini guna banget sih quartermaster, coy. Keluar lagi, guys, ya. Quartermaster coy pak coy. Nah, keluar moskop, guys, ya. Ntar ini gua ganti, ini kita kasih ini aja udah cukup sebenarnya, guys. Nah, kita travel, ya. Keluar lagi golden staff, guys, ya. Nah, kita pindahin, guys, ya. Ntar ini ya kita kasih ini. Oke, let's go. Sat. Kita kasih dia Theo boy. Aduh, Mia kita jadi Molina lagi, guys. Guys. Wah, rugi banget, coy. Flicker kita jadi nggak kepake, guys. Anjir bocor coy dia coy. Aduh tapi Gatot ya. One naik one. Aduh ada Winter Kampret Gatot Elementalis. Cocote kita tershutdown ya guys ya. Anjir pas banget lagi Mia kita yang jadi ini guys. Ini kita punya 3 hero bintang 3 sih ya. Tapi bisa jadi 6 maksimal ya sih ya bisa ya. Semoga aja yang jadi Molinanya kalau nggak si Lepana si Alpha ya guys ya. Soalnya ngaruh banget nih. Kita kena Molina guys ya. Kalau ini pakai flicker nih jadi flicker kita jadi ampas guys. Nggak guna. Jangan jadi ini bukan yang ini guys. Yang tadi ya. Oh ini lawan laser yang tadi guys. Lawan laser juga. Aduh Mia gue digubugin. Cocote. Masih ada Wan-Wan di sana guys ya. Laser melawan laser. Laserku lebih kuat. Kamu pulang ya nak ya. Ini Silvana. Tinggal satu. Oh menang dia. Yang pakai Gatot tadi menang guys ya. Ada Alucot Yukenyam Envid. Kita ganti dong. Alucot laser juga nih bos. Oke gila ini gue dapet kristal banyak banget cok. Sumpah wangi banget ini. 1, 2, 3, 4, 5 5 kristal guys ya. Oh dia pakai ini satu. Ntar satu guys. Yuk jangan sampai Mia kita kena ini ya. Oke aman kena Silvana guys. Langsung ini Mia Witras. Sat. Langsung pada buyar ya guys ya. Ini gak ada scary-scary-nya kamu. Gatot ngapain Tot? Anjing Gatot loncat muncok Gatot elementalis. Gak ada scary-scary-nya kamu nah. Mia Lancer ya. Ini kalian wajib banget coba sih guys. Ini sangat amat satisfying ya. Anjir kita main di Adventure mulu. Jangan sampai jadi mitik anjir. Cocote. Oke okay, guys ya. Kita sudah mencoba Mia Lancer ya. Mia Lancer menurut gua bagus banget ya. Worth it banget buat kalian pakai dicampur Quartermaster. Kalau kalian kesulitan nyari item ini juga oke okay banget guys ya. Apalagi itemnya ini lebih OP daripada item biasa gitu. Hitungannya kalian pakai Golden Staff aja Mia udah pakai Golden Staff aja itu udah bagus banget. Ditambah Golden Staff yang udah di-enchant dari Quartermaster. Itu lebih gokil lagi guys ya. Oke okay, jadi sekian dulu guys video gue kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian ada requestan-requestan combo lain, komentar aja di bawah. Nanti bakal gue bikinin. Dan sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Kelvin Gaming.